Jenderal Andika Perkasa memiliki adik yang berprofesi sebagai perwira polisi. Adik dari Panglima TNI ini merupakan polisi yang menangani insiden polisi dan pas pampres beberapa waktu lalu. Ternyata Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memiliki adik yang berprofesi sebagai perwira Polri. Ia adalah Kombes Birawa Brajapaksa. Namanya memang tak setenar Jenderal Andika, namun Birawa pernah menduduki berbagai jabatan strategis di institusi Polri. Mulai dari Kapolres hingga Kabid Propam Polda Metro Jaya. Jenderal Andika merupakan satu-satunya cucu dari keluarga Bajuri Tuminah yang menjadi anggota TNI. Sosok Kombes Birawa Brajapaksa adalah adik bungsu menantu Hendro Priyono ini. Saat ini Kombes Birawa Brajapaksa menduduki jabatan sebagai Kabid Propam Polda Metro Jaya. Dikutip dari beberapa sumber, Birawa pernah menjabat sebagai Dirlantas Polda Riau. Birawa juga pernah menjabat sebagai analis kebijakan Madya bidang Kapsel Korlantas Mabes Polri. Sebelumnya juga ia pernah menjabat sebagai Kapolres Tulungagung. Birawa pernah menangani kasus anggota Polda Metro Jaya yang terlibat insiden dengan anggota Pas Pampres di pos penyekatan PPKM Darurat Daat Mogot, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Namun Birawa tak merinci siapa saja ketiga orang tersebut. Ia mengatakan memang polisi dalam melayani masyarakat tidak boleh marah-marah. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update, saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.